suasana yang di dalam tadi itu tegang, deg-degan, kayaknya adem tapi sumuk. Chef tuh natap itu kayak tajam tuh. Kayak mengintimidasi, tapi senyum, cakep-cakep semua. Pas ngicipi, tegukannya pol. Tadi aku di sana masak ayam bumbung ya. Aku kenapa pilih dada ayam itu karena aku butuh filetan itu ben bisa rapi gini, lebih bagus sama lebih proteinnya lebih anu sih tinggi. Iya, sama wei sih sebenarnya. Ayam. Dada ayam tuh makanan favorit suami. Ya enggak suami tok sih, satu keluarganya suami tuh paling seneng dada ayam. Komentar Juli kalau Chef Arnold itu suka sama bumbu ngoyangku. Katanya tingkat kematangannya ayam juga pas. Kalau Chef Renata itu bilangnya kurang, untuk di Master Chef aja kurang gitu, karena kayak cuman western di balur ayam bumbu ngoyang. Tapi Chef Juna bilang suka, soalnya waktu itu Chef Juna tanya, aku bisa masak di rumah biasanya masak apa? Baik, terus aku bilang ada ikan pesmol sama ayam bakcam gitu. Keluarga dipanggil tuh deg-degan. Itu waktu itu Chef Juna mau kasih keputusan. Terus habis itu mereka tanya, mereka kamu mau enggak ngelihat keluarga kamu? Kamu dapat yes atau no? Mau. Ya udah panggil ke sini. Ya, panggil. Yo wes. Tak panggil keluarga, terus habis itu keluarganya masuk. Keluarganya aku masuk, terus habis itu ditanya-tanyain sama Chef Juna, sama suami, itu ditanyain, emang benar Vivin bisa masak? Terus si suami bilang, iya bisa, aku naik 10 kilo Chef sejak menikah, katanya gitu. Terus akhirnya di yesin sama Chef Juna. Senang banget, puji Tuhan. Ternyata sih bilangnya, tapi nanti ke depan aku mau bikin Chef Renata. Aku mesti banyak belajar terus, karena kan aku kan basic kan makanan rumahan. Jadi ya makananku ya kayak makanan rumahan biasa gitu. Ya memang plating berusaha untuk cantik sih, bukan kayak plating yang profesional chef memang. Aku udah lolos ini, aku belajar banyak nanti buat bisa bikin Chef Renata bilang yes.